Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bareng kita ya. Jadi kita lagi mau masang ini. Apa sih arahnya, Kang? Poster. Abjad Jari Sibi sama Bisindo sama ini isyarat huruf hijaiyah, guys. Jadi mau dipasang di depan rumah, di teras rumah kita. Soalnya kalau dipasang di dalam rumah itu, mereka itu malah gak pada fokus, malah ngeliatin TV aja. Jadi ini mau dipasang di depan rumah aja. Jadi kalau di depan rumah, di teras rumah itu, kadang-kadang Jagat itu malah ngajak temennya buat sama-sama belajar juga. Jadi ini adalah trik kita agar mereka mau belajar. Gitu guys. Itu dia anaknya. Jadi itu, ini abjad jari Bisindo, itu Sibi, dan di tengah ini huruf hijaiyah. Jadi Jagat ini lagi belajar huruf hijaiyah dalam isyarat, guys. Jadi kita buatkan posternya, cetak posternya, dan mau dipasang di depan rumah. Bukan depan rumah sih, di teras rumah. Anaknya, biar dia hafal, dia mau belajar. Bapaknya lagi berusaha agar tidak mudah rusak, dipasangin plastik apa gitu. Jagat, nanti belajar itu diingat ya, dihafalin ya. Iya. Sebenarnya kalau abjad jari Sibi sama Bisindo itu Jagat sudah hafal, guys. Yang sedang dihafalin itu isyarat huruf hijaiyah. Tapi sekalian aja, kadang-kadang temannya itu ikut belajar. Makasih, Rum. Kunising siapa? Oh, Namo. Gak apa-apa, rumah kita rebek berantakan, yang penting anak mau belajar. Jadi rumah kita udah acak adul, ditambah lagi ada poster-poster ini. Tapi Imas sudah bisa belum? Huruf hijaiyah. Awas, awas. Yeah.
Bukan huruf hijaiyah. Batasan jim. Ha ha. Ho. Kone ya, apakah sama? Iya bisa. Apakah Dimas sekali? Coba Dimas, huruf hijaiyah. Jalan. Ayo cepat. Gak boleh cepat. Duit kabe. Ya Umi sih para duit. Anak ni ngono. HP bapak awas bangun. Ini juga ya kok. Berarti kita apa orang apa orang kaya. Akhirnya alhamdulillah udah selesai. Terima kasih banyak buat yang sudah ngikutin video aku sampai selesai. Yang belum subscribe boleh subscribe-nya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Assalamualaikum, bye bye. Makasih banyak ya. Bismillah kan, Mbak. Selamat. Tahu bulat digoreng, digoreng.